biarkanlah wanita pujaanku malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Dengarkanlah wanita impianku, malam ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buka. Arti suami kepada engkau dengan namanya berupa mas 20 gram tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya arti suami binti suami aku dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Akulah yang terbaik untukmu. Istriku yang baru saja dinikahkan, yang baru saja aku dinikahkan kawin, kunikahkan engkau, oke, kunikahkan engkau. Berikut kuserahkan mas kawin berupa emas 20 gram. Mas kawin ini dengan ikhlas dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Pernikahan, sebuah kata yang tidak asing lagi didengar. Dua insan yang berbahagia telah menuju puncak dari kebahagiaannya. Seperti yang tertulis di ayat suci Al-Quran yang artinya, di antara bukti kebesaran Allah, diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram di sampingnya. Dan dijadikannya kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Surat Ar-Rum ayat 21.